Nah, ini persiapan ikan daging bebeknya nih di beberapa freezer. Di beberapa freezer. Nah, ini persiapan bebeknya nih. Per malam kita bisa habis 5 ekor sampai 10 ekor, itu udah untungnya ketahuan. Makanya marilah kita bersama-sama berkarya. Orang kalau tidak mau berkarya berarti tidak akan maju. Nah, inilah persiapan bebeknya. Baru satu freezer, ke freezer yang lain pun sama, isinya bebek juga dengan jumlah yang lumayan banyak. Freezer lain juga sama, isinya bebek juga yang harus kita jual setiap hari. Itulah persiapan daging bebek. Ini juga sama, isinya bebek juga. Dan ini kardus-kardusnya pun tidak terbuang, tak kumpulan lalu timbang. Nah, sekarang Pak E mau ngirim barang nih ke pedagang-pedagang, mau ngantar antar bebek ke pedagang-pedagang. Nanti kita masukkan ke mobil. Siap, berangkat. Saya berangkat dulu nih.